Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras. Berjumpa lagi dengan saya di channel YouTube GSA Sport Indonesia. Oke, sebelum masuk ke videonya, saya akan menyapa kalian sobat pedilers. Bagaimana kabarnya? Semoga dimanapun kalian berada tetap baik-baik saja dan juga dilancarkan rezekinya. Video kali ini, di belakang saya ada senapan angin, salah satu senapan angin yang banyak dicari oleh sobat pedilers. Karena untuk itu kali ini saya akan bahas kedua senapan angin ini. Ada PCP Marauder Wolverine OD38 dan juga PCP Mauser OD32. Jadi buat kalian yang lagi cari senapan angin PCP ataupun kalian lagi cari rekomendasi PCP terbaik, terlaris, ini ada rekomendasi untuk kalian, ada PCP Mauser OD32 dan PCP Marauder Wolverine OD38. Oke, kedua senapan angin jenis PCP ini sangat digandrungi oleh sobat bedilers. Sangat laris sekali untuk kedua senapan angin ini. Karena senapan angin ini model klasik. Nah, kalau kalian lihat modelnya model klasik, dengan popor klasik juga. Dan ini kedua senapan angin ini yaitu senapan legend. Senapan yang sudah ada sejak dulu, tetapi kualitasnya oke, cukup ringan, powernya pun juga oke. Dan untuk FPS-nya sendiri, kedua senapan ini bisa 1000 FPS lebih. Untuk itu tidak diragukan lagi, tidak dipertanyakan lagi kalau senapan ini memang banyak digandrungi oleh pecinta bedilers di seluruh Indonesia. Oke, kalau kalian masih penasaran ataupun kalian masih pemula senapan angin, tetapi kalian pingin memiliki PCP dan kalian masih bingung memilih antara kedua senapan di belakang saya ini, video kali ini saya akan bahas perbedaan-perbedaan di antara kedua senapan ini. Ada PCP Mauser OD32 dan juga PCP Marauder Wolverine OD38. Oke? Kita bahas yang bawah dulu, ada PCP Marauder Wolverine OD38. Kalau kalian lihat modelnya sangat keren sekali dari senapan angin ini. Ini cukup ringan juga di bawah dengan larasnya bahan seamless import. Kalau yang atas bahannya bahan baja ya untuk larasnya. Ini memiliki panjang laras 60 cm. Dan yang membedakan lagi, kalau bawah larasnya itu ada serumbung larasnya, tetapi kalau atas belum memiliki serumbung laras. Bagian ujung laras sama-sama memiliki drat ataupun nepel peredam. Nah, itu tadi perbedaan dan juga kesamaannya. Lanjut ke bagian tabungnya, ini tabungnya juga berbeda di antara kedua senapan angin ini. Yang bawah PCP Marauder Wolverine OD38 ini memiliki tabung dural dengan OD 38mm. Kemudian yang PCP Mauser OD32 ini dari bahan stainless dengan OD 32mm. Jadi tabung ukurannya beda, bahannya pun juga beda. Nah, untuk pengisian anginnya sendiri, yang bawah ini mampu mengisi tekanan angin 3000 PSI, tetapi yang atas ini bisa 2500 PSI. Oke, lanjut kita ke bagian ini. Nah, ini chambernya chamber merah ya. Kalau ini yang bawah ini chambernya chamber tumpuk. Yang atas memiliki 2 speed track tarikan, yang bawah Marauder Wolverine memiliki 3 speed track tarikan. Tetapi kedua senapan angin ini sangat cocok sekali kalian gunakan untuk berburu hewan-hewan besar. Itu sangat cocok sekali kalau kalian ingin berburu biawak, babi hutan, ataupun kalian lagi berburu, mungkin kalian yang di luar Jawa, lagi ke hutan, banyak hewan-hewan besar lainnya, kalian bisa membasminya dengan kedua senapan angin ini. Selanjutnya untuk popornya sama-sama dari kayu mahoni pilihan, dan juga ada bantalan popor di bagian ujungnya, ini sangat menarik sekali. Bagian popornya sangat menarik sekali. Kalau ini warna coklat klasik, kalau yang bawah ini ada hitam dan juga perpaduan warna coklat. Oke, selanjutnya, yang membedakan lagi antara kedua senapan ini, PCP Mauser OD32 ini masih single suit, jadi kalian harus masukkannya mimis satu persatu. Kalau yang bawah, ini sudah bermagazin, jadi kalian lebih mudah juga. Kalian bisa isi single suit ataupun magazin dan kalian tidak perlu memasukkannya mimi satu persatu. Jadi kalian bisa pilih PCP Mauser ataupun PCP Marauder Wolverine. Dan langsung saja kita ke harganya. Kalau kalian masih bingung spesifikasinya,
sudah bisa membandingkan spesifikasinya dan kalian penasaran harganya, langsung saja saya kasih tahu untuk harga dari kedua senapan angin ini. Oke, lanjut ke harganya. Ini kedua senapan angin ini harganya sangat terjangkau. Yang bawah, PCP Marauder Wolverine OD38 kami banderol dengan harga Rp3.200.000. Kalau yang atas, PCP Monster OD28 kami banderol dengan harga Rp2.300.000. Oke, itu tadi harga untuk senapan angin ini, kedua senapan angin ini, dan juga spesifikasinya yang sudah diulas secara lengkap antara kedua senapan ini, perbedaan antara kedua senapan angin ini. Jadi buat kalian yang lagi cari senapan angin yang akurasinya oke, power oke, memiliki FPS 1000 lebih tetapi senapannya ringan, mudah dibawa kemana-mana, ini cocok sekali untuk kalian. Ada PCP Mauser dan juga PCP Wolverine. Selain itu, kedua senapan ini juga memiliki 1000 FPS lebih. Itu rekomendasi untuk kalian bisa memilih salah satu dari kedua senapan angin ini. Tetapi kalau kalian lebih cari senapan yang sudah bermagazin, itu rekomendasinya yang bawah ada PCP Wolverine OD38. Tetapi kalau kalian carinya yang single shoot aja, nah ini ada yang PCP Mauser OD28. Buat kalian tidak usah bingung-bingung lagi memilih kedua senapan angin ini. Kalau ingin segera order bisa langsung hubungi ke CS kami. Ini dia nomor CS kami. Perlu diingat bahwasanya kami hanya mempunyai nomor rekening atas nama UD Sukses Mulia Jaya. Jadi selain nomor rekening atas nama tersebut penipuan. Tetap hati-hati, tetap waspada dalam pembelian senapan angin secara online. Kalau kalian masih penasaran dengan kami, bisa cek di Google kalian. Tinggal ketik Gesa Sport Indonesia, nanti akan muncul Google Maps kami ataupun Google Bisnis kami. Tetap hati-hati, tetap waspada dalam membeli senapan angin secara online. Buat kalian yang takut pembelian angin, takut pembayarannya, takut ketipu, nah di kami untuk sistem pembayaran sangat fleksibel sekali. Kami bisa membayar dengan transfer ataupun dengan COD bayar di tempat, tentunya sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku. Oke, tetap hati-hati dalam membeli senapan angin secara online. Ingat, belanja aman bergaransi hanya di GSA Sport Indonesia. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras.